Emas jika dikenakan zakat. Jangan mimpi nak jadi kaya kalau masih takut nak keluarkan zakat. Mesti orang kaya ni tuan-puan, especially yang Muslim dan soleh, dia tak takut nak bayar zakat. Dia tak takut untuk bayar cukai. Orang kaya yang saya maksudkan adalah kaya mindset dan kaya jiwa. Saya selalu dapat feedback bila saya selalu share pasal emas. Ramai orang berkata dan bertanya tentang zakat seolah-olah zakat itu satu bebanan atau merugikan. Saya pelik juga, kenapa nak dibimbangkan dengan zakat? Sebenarnya tuan-puan, dari sudut agama, siapa yang nak beli emas dia tidak diwajibkan zakat kalau dia baru beli 1 gram. Syarat untuk bayar zakat bukan sebab simpan emas, tapi sebab kita kaya. Kalau tuan-puan simpan dalam bentuk duit sekalipun dalam KWSP, ASPN, ASB atau tabung haji ataupun akaun bank, semua tu pun dikenakan zakat kalau jumlah simpanan tuan-puan sudah menyamai orang yang kaya. Ramai orang bila sebut tentang simpan duit di bank, ramai orang tak ingat tentang zakat. Tapi bila sebut simpan emas, automatik akan ingat zakat. Jadi jangan mimpi untuk kaya kalau tuan-puan masih lagi takut tentang zakat sebab zakat hanya dikenakan atas orang kaya. Bak kata mentor saya, kalau tuan-puan takut atau mengelak untuk dikenakan zakat, tuan-puan mengelak untuk menjadi kaya.